dong, cepet pulang sekarang. Eh nanti bilangin mama lo. Eh jangan Ning, jangan. Eh tunggu dulu, sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe dulu ya dan nyalain juga loncengnya. Selamat menonton. Dudung harus kuat. Dudung gak boleh gendut. Biar gak dia aja gendut sama teman-teman. Sekarang waktunya sit up. Aduh, sakit. Hai, aku Dudung. Paling gak suka dibilang gendut, tapi sukanya makan terus. Kata orang-orang, aku ceroboh. Kenapa dong? Jatuh lagi? Nah, ini kembaran aku, Diding. Anaknya pinter, tapi pelupa. Biasalah, kejedut. Oh, sakit? Sakit, tapi Dudung kuat. Sip. Aduh, sakit tau. Kenapa sih kamu ada di sini? Sakit. Sakit lagi, rambut Dudung jadi berantakan. Harus dibahas lagi nih. Suwe. 15. Dung, jangan mainin lampu terus. Hehehe. 16. 17. 18. 19, 20, 21. Aduh sakit. Aduh. Dung, kamu kejedut lagi? Aduh. Bu, jangan dijewer, Bu. Aduh, ini Diding jadi ikut sakit, Bu. Makanya, Dudung, jangan suka mainin lampu terus. Nanti kalau kesetan bagaimana? Ampun, Bu. Cuman sekali. Sini kamu. Dung, kamu jangan bikin ulah terus dong. Aku kan jadi sakit juga. Ya maaf, mungkin bawaan. Bentar. Kenapa ya? Kalau kamu dihukum, aku juga kayak dihukum gitu sakit. Mungkin karena kita kembar. Tapi kembar yang lain gak kayak gitu, Dung. Mungkin kita beda. Gak tau ah. Ini pokoknya nih sebagai hukuman tadi kamu udah iseng. Ini semua kamu sapuin, kamu rapiin, oke? Kok aku? Kan kamu adiknya? Baiklah 5 menit tuang. Dah, aku mau belajar. Baik. Iya. Kenapa sih aku yang jadi adiknya? Padahal kan kita cuma beda 5 menit. Kata orang-orang yang keluar duluan itu adiknya. Karena kakaknya ngebantuin keluar. Kok malah aku sih yang jadi adiknya? Beres-beres aja. Waduh, berantakan banget. Dudung kok jadi suwe ya? Oke, udah selesai. Waktunya ngerjain PR. Tapi kok lapar ya? Makan dulu aja deh, baru ngerjain PR. Ya, lupa mengkinya. Aduh, sakit. Aduh, kejedut ini tangga. Kenapa sih ada di situ? Aduh.
Ini enak banget ini. Oh iya, lupa minumnya. Sebentar ya, aku ambil minum dulu. Gimana dong? Kok udah habis aja mie-nya? Perasaan tadi aku belum makan deh. Tunggu. Apa aku tadi udah makan ya? Oh ya, tadi kamu udah makan. Kamu ngambil minum karena udah selesai makan. Oh gitu? Iya. Yaudah deh. Alhamdulillah, selamat. Dudu emang selalu beruntung. Tapi kok aku masih lapar ya? Katanya udah makan, tapi masih lapar. Jadi udah makan aja belum sih? Gak apa-apa lah. Oh iya bener, tadi aku mau jadi PR. Untung aja, rupanya gak kelamaan. Ya, terus, maju terus. Ya, bunuh dia. Nah, bagus. Ya, bunuh dia terus. Nah, tangkap dia. Belum, mau jadi PR. 5 menit lagi. Ayo, ya. Maju. 5 menit. Yuk, 1, 2, 3. Ya terus. Wah mantap. Ayo, keren lain. Terus. Gitu. Dong, jangan main game terus dong. Nanti kelupaan loh PR-nya loh. 5 menit lagi. Itu udah 5 menit dari tadi kamu ngomong. Berarti sekarang 10 menit dong. Ya. Ya, maju terus maju, bunuh. Nah, waduh. Dia punya akar. Hati-hati. Satu lagi nih. Waduh. Sakit perut ya. Akhirnya, aduh, ya. Ditembak dari belakang. Mati. Kalah dong aku gimana ini? Ya udah maaf ya teman-teman, aku keluar dulu, bye-bye. Aduh, kalah lagi aku. Oh iya, aku belum mau jadi PR. Waduh, susah-susah lagi soalnya. Gimana dong? Yang diding udah mau selesai lagi. Aku nyetek aja. Tapi males banget nulisnya. Aku ambil yang ini. Nah, diding nulis lagi. Enak, gak usah ngerjain. Main HP ah. Hai Ding. Kamu udah ngerjain PR? Udah dong. Bagus lah kalau gitu. Nah, ini perasaan tadi aku udah kerjain deh. Tapi kok gak ada ya?
Kamu tadi ngerjain PR gara-gara kebelet ke toilet, Ding. Oh iya, Diding lupa. Yaudah, Diding kerjain. Oke, selesai PR-nya deh. Hah, ini si Dudung malah tidur. Dudung. Sholat dulu, eh. Iya, 5 menit lagi. Sholat gak boleh tunda-tunda. Cepet sholat, nanti bilangin mama loh. Jangan bilangin mama. Makanya kalau saya jangan tunda-tunda, jadi sakit kan? Iya. Terus sana cepat sholat. Iya. Nah, waktunya baca komik. Itu kayak suaranya si Dudung. Dari mana ya? Wah, jangan-jangan dia lagi banjir-banjiran di luar. Aduh, kalau sampai mama tahu nanti aku juga ikut sakit. Dudung. Dudung, cepet pulang sekarang. Nanti bilangin mama loh. Jangan, Ding, jangan. Jatuh kan? Ding, gara-gara kamu sih aku jadi jatuh kan? Makanya kalau dia yang suruh sholat, nurut. Bye. Kamu, Ding. Jangan bilang ke mama ya. Awas loh.